Hello guys, welcome back to my channel. Okay, hari ini kita akan belajar satu tutorial dan juga macam mana cara ataupun software yang mudah untuk kita gunakan untuk edit a video. So, ada satu software ni yang saya sendiri guna dan sangat mudah untuk guna. Okay, software itu adalah Filmora. Okay, so jom tengok macam mana tutorial serba ringkas macam mana nak edit video guna software Filmora. Saya guna Filmora 9. Okay, kalau ikut step-step dia, korang akan dapat edit video. Okay, first kali korang buka, korang klik icon Filmora ni, akan keluar macam ni dan korang just tekan new project je. Okay, yang ni korang boleh pilih. Biasa saya guna yang 16:9 untuk masuk dalam YouTube channel saya. Okay, dan korang buka new project. Okay, akan keluar macam ni. Dan korang apa-apa yang korang nak edit, korang just masukkan dalam ni. Korang boleh drop ataupun korang boleh tekan sini. Yang ini semua video yang saya dah record. Okay, yang saya dah ambil untuk sesebuah konten. Okay, saya dah kumpul video-video yang saya akan gabung. Okay, contohnya saya nak ni dengan ni. Okey, kita ringkaskan je lah. Okey, korang drop je masuk dalam software ni. Dan okey, saya nak masukkan yang ni untuk mula. Okey, korang just drop juga masuk kat bawah ni. Okey, yang ni okey, frame rate per second ni korang boleh pilih korang nak yang mana. Okey, kalau saya ambil yang ni lebih smooth untuk dilihat. Okey, okey, semua filenya akan korang boleh play dekat sini, video ni, video yang kat bawah ni. Okey, okey. Kemudian kalau kalau korang nak cut video ni dekat sini. Okey, korang tekan je. Okey, sekarang dah terpotong. Okey, dan korang tak nak video tu, korang boleh berpandukan dekat video ke atas. Korang tak nak sampai dekat mana. Okey, contohnya saya nak ambil setakat ni je. Okey, dan saya cut. Okey, yang korang cut dari mula sampai akhir, kalau korang tak nak yang ni, korang just tekan dan korang tekan delete dekat keyboard, ataupun korang boleh tekan, korang tekan delete. Okey, okey, sekarang dah hilang. Okey, terus kepada itu. Dan untuk efek transition, korang boleh pilih dekat atas ni. Korang boleh pilih play untuk tengok macam mana efek yang ada kat sini. Okey, contohnya saya nak efek ni, masukkan je, tarik je. Okey, saya nak dekat sini. Okey, korang boleh tengok efek dia. Okey, macam tu. Tenang je, korang boleh pilih, ada banyak efek dekat sini. Dan untuk efek videonya, korang pilih dekat sini. Okey, korang boleh pilih. Contoh saya nak gambar yang macam ni. Jadi macam ni, dia punya pencahayaan, letak je dekat situ. Okey, sekarang korang boleh tengok cahaya dia.
yang akan jadi macam efek yang kita pilih tadi. Okey. Nampak kekuningan sikit. Okey, yang ni yang saya tak masukkan efek. Okey, nampak berbeza. Okey, lagi okey, untuk audio kalau korang nak adjust tinggi atau rendah audio tu, korang boleh tekan dekat bawah ni, okey, dan korang pilih okey ni. Dekat sini akan keluar, korang klik je dulu. Kat bawah ni akan keluar macam ni, video, audio, color, motion. Okey, untuk audio korang pilih yang ni dan korang tarik je kalau korang nak tinggi. Okey. Sekarang audio korang dah tarik, okey. Kalau korang nak rendah, korang tarik bawah, okey. Okey, ini dah tinggi. Untuk audio settle. Okey, ni untuk color. Untuk korang adjust color. Okey. Nak kuning ke, nak contrast kuat ke, nak lagi banyak kontras ke. Okey. Okay. Seterusnya untuk title, untuk korang type apa-apa, korang boleh pilih dekat sini korang yang mana sesuai untuk video korang. Okey, yang ni ke. Okay, kalau korang pilih yang ni, korang masukkan je lah dekat mana-mana yang korang nak. Okey. Kalau korang nak kat depan, kat depan. Kalau korang nak dekat video tu, korang masukkan dekat atas je. Okey. Dan korang tekan dua kali, klik dua kali dan korang type je korang. Tengok macam mana dia punya kesan dia. Okey. Okey. Tengok nampak menarik dia punya efek pun semua menarik. Okey. Yang ni macam ni. Okey. Senang je nak guna software ni. Okey guys. Untuk percepatkan video, okey, korang tekan je yang mana korang nak percepatkan. Okey, jadi saya nak percepatkan bahagian sini. Okey, saya tekan sini dan korang pilih ikon dekat sini yang ni. Okey, korang boleh perlambatkan dan korang boleh percepatkan. Okey, korang boleh percepatkan 2 kali, 4 kali, 8 kali, 20 kali bergantung setakat mana korang nak percepatkan. Okey, contohnya 4 kali. Okey, kita tengok macam mana video ni akan jadi. Okey. Okey, ha. Ini adalah saya percepatkan video, okey. Kalau kau boleh lihat saya percepatkan 4 kali ganda, okey. Bergantung kepada berapa kali korang percepatkan. Okey. Okey, itu adalah cara untuk percepatkan video. Yang lain-lain korang boleh explore dekat sini, banyak lagi efek-efek ataupun benda lain yang ada dekat sini, korang boleh explore sendiri dekat sini. Macam-macam yang ada, korang boleh setting color, motion, okey, audio pun banyak. Okey, lagi satu, kalau korang nak masukkan apa tu, button video, button subscribe contohnya yang saya ni, korang just download je dalam YouTube pun saya rasa banyak. Korang boleh download yang apa, yang green screen, okey. Contohnya, okay, contohnya yang ini, okay.
Okey. Kita boleh buang yang hijau ni dan masukkan button ni saja dekat video yang kita edit tu, okey. Korang drag atau korang tarik je, masukkan dalam kemurahan ni, okey. Sekejap. Okey. Korang tarik je. Masukkan dalam ni, okey. Tengok, okey. Ini adalah yang kita masukkan tadi, video ni korang boleh download je dekat YouTube, okey, ataupun dekat mana-mana website yang ada sediakan video untuk subscriber ke. Okey, okey, contohnya saya nak ambil yang ni. Okey, saya cut yang tidak berkaitan, okey, dan saya buang. Dan saya ambil sampai, okey, sampai situ je. Okey, yang ni saya tak nak. Okey, kalau kita tengok, kita play, okey, dia akan jadi nampak warna hijau, okey. So, apa yang perlu kita lakukan untuk buang warna hijau tu, kita just click dekat sini dan akan keluar macam ni. Dan korang tekan remove background je. Okey. Korang tekan okey. Dan korang, hello guys. Okey, hari ini kita akan unboxing. Okey korang, okey korang left click dan korang tekan yang ada green screen ni. Okey. Dan korang tekan okey. Sekarang dah tak ada kan background hijau. Okey. Okey. Sekarang dah tak ada background hijau. Dan korang boleh adjust lah size mengikut kesesuaian setakat mana korang nak letak apa ni, di bahagian mana ataupun size besar mana korang nak letak dia punya subscribe video ni, okey. Kalau korang perasan dia punya background masih ada lagi, okey. So korang boleh adjust dekat sini, okey, biar bagi nampak tak ada, okey. Sekarang dah tak ada, okey. Sekarang kita try play. Okey, sekarang dah tak ada. Korang nak masukkan, nak record apa ni, nak tambah audio dekat dalam ni, korang boleh tekan ni. Okey. Tekan ni, korang ambil lah yang mana yang, so korang tekan je lah record. Okay, hello guys. Hari ini kita akan unboxing Xniter. Okay, ini spek dia. Okay, tu aku dah record. Korang boleh dengar balik apa yang kita record. Korang back je dan dengar. Okay, hello guys. Hari ini kita akan unboxing Xniter. Okay, ini spek dia. Okey. So setelah selesai edit, korang hanya export je. Okey. Dan kebiasaannya ambil format MP4, okey. Okey, untuk save kita ambil format MP4 sebabnya format ni sesuai untuk kita upload dekat mana-mana platform. So kita type je lah nama apa yang kita nak. Dan korang resolution ni korang boleh setting lah korang nak resolution dia berapa, lagi kecil lagi apa tu, lagi kurang dia punya apa tu, memori yang digunakan, okey. Tetapi gambarnya akan jadi tak berapa jelas. So
better ambil yang standard lah. Okay, yang Full HD yang 30 fps. Okay, yang kita tak payah adjust dah, kita tekan ok dan just export je. Okay, kita pilih dekat mana kita nak file tu keluar. Okay, location dia, kita tekan export. Okay, kita tunggu je dia siap. Okay, so rasanya itu je apa ni, tutorial ringkas berkenaan dengan software edit video Filmora 9 ni. Okay, kalau korang nak link untuk download Filmora 9 ni, aku dah sediakan link dekat bawah ni. Korang boleh scroll dan download. Okay, kemudian ni. Okay, itu je. Thank you. Jangan lupa subscribe dan juga share, like dan komen video ni. Bye, jumpa lagi.